Iya, Pak. Ininya saja, apa namanya? Konsumennya saja.
jangan harus pindah ke sini. Hand sanitizer juga, ya kan? Hand sanitizer langsung. Di Bapak di situ ya. Di sana, Pak. Ya kan? Dia datang. Ya. Pakai hand sanitizer. Di sana juga harus tetap disediakan di setiap ruang. Memang Bapak belum tahu apa yang aktivitas yang terjadi di sana. Gitu. Ya, ya kan? Ya. Itu, Pak, ya. Ya kan semuanya. Ya. Jadi tetap harus dilakukan seperti itu. Ya. Teguran ini satu kali kami sampaikan, Pak. Ya. Ya. Ke depan mohon maaf, ya kan? Ya. Untuk izin operasional ini kita tutup sementara. Ya. Ya. Okay. Saat ini saya mana Pak Satpol? Siapa Satpol? Ya. Tolong diberikan teguran yang bersangkutan bahwasannya kita Bapak jangan hanya fokus kepada customer-nya saja, penyelenggaranya pun kalau ada yang salah terhadap protokolnya tegur. Oh, siap. Ya kan? Bapak punya hak untuk menutup izin operasionalnya dia supaya menimbulkan efek jera itu tadi, biar kapok, ya kan? Ya, ya. Gitu, Pak, ya? Ya. Saat ini masa pandemi, kita butuh kepedulian Bapak juga semuanya, ya? Pak, ya? Monggo, Pak Satpol, silakan. Mau ditindak. Kalau memang Pak Satpol menganggap ini memang harusnya ditegur, tegur. Tapi berlaku satu kali saja teguran. Besok silakan monggo ditutup izin operasional untuk sementara. Oke? Ya, Pak Satpol, ya? Ya, belum punya tangan. Ditempelin apa gitu, Pak? Oke, oke. Mas Amin, saya nggak jaga jarak ini sampai panggil kok nggak pernyataan. Ayo, mari kita lanjut. Belas, Pak. Ini dibantu coba. Oh, pernyataan enggak cara-cara ternyata. Ini Mas, ikut Pak Kasat, ikut Pak Kasat. Tadi yang 12 orang kan. Ayo, rek, kanca-kanca, rek. Dari media, jaga jarak. Jaga-jaga jarak, rek. Jaga jarak. Jangan, jangan jadi. Iya, Pak. Anu. Iya, dan sudah kok. Gentenan rek, gentenan rek. Ayo, cukup ya.